Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Syahizi Sam dah tak kenal kakaknya sendiri. Kepala Zizi dah bogel sepenuhnya lepas buat muka. Masya Allah, betul ke tu? Okey, jom tengok cerita selanjutnya. Kian jelita penampilan terbaru pelakon Datin Seri Zizi Izzet Abdul Samad terus mencuri perhatian ramai yang kebanyakan memuji kecantikannya. Zizi juga nampaknya cukup selesa dengan penampilan baru dirinya yang tidak berhijab untuk terus kekal bergaya dari semasa ke semasa dan menjaga rapi penampilan sekarang. Kata Zizi, "Saya berada pada usia di mana kalau kamu suka saya, sukalah saya, dan kalau tak, saya tak kisah kerana saya tiada sebarang masalah dengan sesiapa sejak awal. Kalau tak suka, itu masalah kamu. Hidup ni sangat indah untuk ambil pusing apa orang lain nak fikir mengenai kita. Disebabkan itulah orang cakap, tak indah itu memuaskan," kata Zizi. Dan isteri kepada ahli parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bong Mohtar Radin terbabit kelihatan berbeza dengan kesan mekap cukup menarik pada sebuah foto terkini. Dan dia berkongsi penampilan terbarunya itu menerusi Instagram dengan menggayakan busana berwarna biru. Menerusi tinjauan pada bahagian komen, ramai memuji keceritaannya yang disifatkan cukup elegan. Tidak ketinggalan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri turut diterimanya. Kata salah seorang pengikutnya, "Suka sangat dengan warna rambut tu. Sangat elegan dan menawan. Sentiasa cantik dari dulu." Demikianlah antara komen pengikutnya. Dan ibu pada lima anak itu mencuri tumpuan ramai semula dengan kecantikannya sejak awal tahun ini, meskipun sekarang dia tidak lagi mengenakan hijab. Masya Allah, begitulah. Terserah kepada diri sendiri sama ada ingin meneruskan dengan pemakaian itu ataupun tak. Apapun, kita doakanlah yang terbaik untuk Zizi Izzet. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.